ilmu kebal ataupun apa namanya, ya subhanallah, seandainya ada ilmu yang demikian, siapa kira-kira yang paling pantas mendapatkan ilmu itu? Orang dulu zaman Nabi alaihi salatu wasalam yang memperjuangkan Islam dengan pedang satu lawan satu, apakah mereka tidak pantas mendapatkan ilmu kebal? Bayangkan kalau Nabi meninggal dalam perang Uhud, berakhir kisah Islam, baru tahun kedua Hijriah selesai kisah Islam, tidak ada lagi selanjutnya. Jika Nabi meninggal di perang Uhud, perang Uhud Nabi luka pipi beliau, jatuh gigi beliau, tidak ada ilmu kebal yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi perlindungan dari Allah dengan menghadirkan apa? Menghadirkan para sahabat yang siap mati di sisi Nabi alaihi salatu wasalam, menjadi tameng, menjadi apa, pelindung Nabi alaihi salatu wasalam. Seandainya ada ilmu kebal, maka Allah berikan kepada Nabi pada saat itu. Apalagi pada saat kaum muslimin sudah, ya, sudah tersebar, sudah kocar kacir mereka dengan mendengarkan Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad meninggal. Orang-orang Quraisy kan menyebarkan isu Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Akhirnya para sahabat ada yang lari, ada yang duduk saja. Untuk apa lagi kita berperang kalau Nabi sudah meninggal? Sampai ada yang demikian, sampai Umar berteriak, Rasulullah masih hidup, tajamma'u, ayo berkumpul semuanya, Rasulullah masih hidup. Bayangkan jamaah sekalian, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak melindungi Nabi dan para sahabat pada saat itu. Seandainya ada ilmu kebal, Allah berikan kepada Nabi dan sahabat pada saat itu. Tapi kenapa Hamzah meninggal? Ya. Kenapa Mus'ab bin Umair meninggal? Kenapa Nabi luka? Dan seterusnya, karena tidak ada yang namanya ilmu kebal. Justru yang mereka cari adalah mati syahid. Ya. Justru yang mereka cari adalah mati syahid. Hari ini bukan dipakai untuk berjihad, kalau kemudian dikatakan kebal lagi, cuma untuk dipakai pajak sana pajak sini. La haula wala quwata illa billah.